guys, selamat sore bunda-bunda tersayang. Hari ini aku lagi di Purwodadi, tepatnya ada di patung kuda segitiga Purwodadi. Untuk teman-teman yang kangen banget dengan suasana Purwodadi seperti ini ya di sekitarnya, aku kasih tahu nih ya, di sekitarnya agak rame tapi jalannya tetap lancar. Ini bangunan baru ya teman-teman ya. Sebentar, aku mau cari anakku di sebelah mana. Tadi Keiko dan Kenshin ada di sini. Oh, hilang nende. Kelihatannya di area air mancur. Oh, sorry, di area air mancur tinggal aja. Ini juga ada tempat untuk duduk gini ya, dengan nyantai menikmati suasana Purwodadi sekitarnya. Biasanya sih ada juga penjual pentol dan seperti telur gulung gitu, tapi untuk sore ini kelihatannya sepi ya guys, karena masih suasana hari raya. Hari ini hari ketupat ya guys, dan tamannya seperti ini guys. Ini di sekitarnya, dan ini anak aku, si Keiko, mertua aku guys, dan si Kenshin. Halo Kenshin, Kenshin, ya guys, Kenshin, ya guys, air mancur deh. Kakak suka air mancur? Kakak suka. Wes seneng pol. Orang kena ya renang loh kak ini. Gak boleh. Guys, sambil nyantai makan pentol, duduk di sini ya sama keluarga, menikmati air mancur. Wes pokok murah meriah. Gak sado ado dolane. Wes cukup nih taman gini wae guys. Yang tanya-tanya kenapa aku bisa di Purwodadi, karena suami aku tuh asine sini yo. Asine Purwodadi Grobogan, tepatnya di Desa Bularejo. Jadi aku tuh aslinya Ponorogo dan suami aku asine Grobogan. Guys, jelas tenang monumen kuda nih. Filosofisnya nggak tahu ya guys, iki aku maknani. Yang jelas ini ada 6 kuda, terus belakangnya kayak gerobak, ada apa ya, dokare itu mengangkut kayak hasil panen atau apa gitu, dimasukkan dalam keranjang. Tuh aku sudah ditinggal lagi, orangnya udah nggak ada. Kayak tak cari no ya wonge. Anak aku tuh agak hiperaktif guys, jadi dia tuh kayak gini. Ya tuh suka banget. Kakak. Yang kayak gini guys. Dan dia tuh minta dipoto. Aku tuh video dia. Katanya minta dipoto guys. Tuh guys, minta dipoto guys. Iya. Dia ngatur-ngatur gitu. Kotor nak. Ini suasana. Cukup luas ya kalau ada acara apa ya, musik atau apa. Terus nanti di sini penontonnya yang nggak boleh atas-atas, nanti jatuh. Nggak boleh atas-atas. Seperti ini. Ini anak aku. Halo Kenshin. Udah kalau udah. Kenshinnya nunjukin kuda ya guys, tuh Kenshin nih. Halo Kenshin. Halo. Halo Kenshin. Kak jatuh enggak boleh nganu. Anak jatuh nggih. Kenapa manggil-manggil kakak anak jatuh loh?
Iya tahu apa? Dibilangin nggak boleh tinggi-tinggi malah marahin Ayu nih tuh. Maghrib akan, ayo turun. Kenzin, Kenzin. Apa we? Ku, da, ku. Kalau kita dikontrakkan, disewakan. Ya udah ya, pulang ya. Loh, tenang ngancrok lagi. Kak. Ya pulang ya. Mam terus pulang ya.